Oh ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat tutorial cara-cara untuk tukar bateri sebuah laptop jenama Acer dan model adalah Acer One 14. Okay, ini adalah bateri replacement dia. Saya beli dekat Synapse Service Provider Malaysia Sdn Bhd daripada Penang. Okey. Kita buka dulu. Okey, ni adalah rupa bateri dia. Dia ada 1, 2, 3 sel . Okey, masalah laptop ni memang bateri dia dah kong lah. Bila kita on tanpa bateri, maksudnya menggunakan power supply memang boleh. Tapi kalau kita buka power supply, memang bateri tu tak boleh berfungsi lah. Kalau charge pun memang dia tak akan naik. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 biji skru yang kita perlu tanggal. Kemudian kita tanggal CD-ROM ni. Skru kat sini kita longgarkan, cabut terus, kemudian kita boleh tarik je lah untuk keluarkan CD-ROM. Okay, seterusnya kita tanggal lah back cover ni. Cara dia, kita just umpil menggunakan pry tools ni. Dia bagian dalaman laptop ni. So ni adalah bateri yang kita perlu tukar. Okay, sebelum tu kita kena longgarkan skru ni, tanggal skru ni untuk membuka bateri yang asal. So kita just tolak. Okay, ni bateri yang asal. Okay, seterusnya kita ambil bateri yang baru dan pasang. Pasang balik skru tadi. Okay, sebelum kita pasang back cover ni, kita kena cuba dulu untuk on laptop ni. Adakah bateri ni berfungsi dengan baik?
Okey, sekarang kita tengok bateri ya. Ada lebih kurang separuh. So kita cuba sambung pada adapter. Tengok dia bila kita charge dia naik ke tak. Okey, kita masukkan kepala adapter ni di sini ya, untuk kita charge laptop ni. Kalau kita lihat di sini, proses mengecas sedang berjalan. Jadi bateri baru ni dalam keadaan baik. Shutdown dulu laptop ni dan kita teruskan proses pemasangan back cover. Seterusnya kita pasang ni CD-ROM ni. Dan seterusnya kita pasang skru-skru. Ada 64% bateri dan kita cuba charge sekali lagi. Okey. So sekarang indikator charging dah ada lah, charge. Okey guys, itu saja proses penukaran bateri untuk laptop Acer One 14 ni. Model Z1402-31ZJ. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share video ni. Semoga korang mendapat manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.